Assalamualaikum. Hari ini kita nak bincangkan apakah maksud B40, M40 dan T20. Dan macam mana gulungan ini dibezakan mengikut kumpulan pendapatan. Pada pembentangan bajet 2020 yang lepas, gulungan ini merupakan penerimaan manfaat yang paling besar kali ini berbanding dengan gulungan yang berpendapatan M40 ataupun T20. Jadi golongan B40 ini adalah golongan sasaran yang wajib dibantu oleh negara. Tarif dalam kelas pendapatan isi rumah dekat Malaysia ni 40% terendah, iaitu orang yang mempunyai pendapatan 40% terendah ini adalah orang yang B40. So sementara 40% di penengahan itu adalah M40, dan sementara isi rumah yang tertinggi T20. Ini maksudnya orang yang pendapatan dia kalau kita ambil keseluruhan, averagekan dia 40% daripada isi rumah di Malaysia ni, dia bawah daripada 40%. Contohnya kalau kita ambil RM0 ke RM100, orang yang pendapatan dia sampai RM40, maka itu adalah B40. Kalau orang tu pendapatan dia 41 sampai RM80, maka itu adalah M40. Kalau sekiranya pendapatan dia lebih RM80, maka itu dianggap sebagai T20. Secara umumnya, kerajaan telah menakrifkan orang yang pendapatan isi rumah suami isteri isi rumah dia termasuk anak dia ke, kalau bawah RM4,800 sebulan, maka itu dikategorikan sebagai B40. Kalau sekiranya antara RM4,800 hingga ke RM10,000, RM11,000, itu dianggap M40, dan kalau sekiranya lebih daripada RM11,000, itu dianggap sebagai T20. Okey, oleh kerana B40 ini dia pendapatan dia bawah daripada RM5,000, bawah daripada purata, jadi memang sepatutnya kerajaan membantu golongan B40 ini. Jadi kerajaan telah mengambil banyak inisiatif untuk menangani kemiskinan dan ketidakkeseimbangan sosioekonomi. Jadi ada kerajaan memang banyak bantu B40 ini, termasuklah beasiswa, termasuklah insentif-insentif lain. Dalam segi perumahan pula, memang kerajaan ada bantu dalam bentuk rumah PPR dalam bentuk perumahan, yang mana golongan B40 ni dia boleh membeli rumah PPR, rumah mampu milik, rumah kos rendah, di samping boleh membuat pinjaman full loan dan banyak lagi. So kalau sekiranya you punya gaji bawah RM5,000, then you boleh hubungi dengan perhubungan tanah, tengok apa insentif yang you boleh dapat. So golongan muda yang lebih umur 18 tahun ambil peluang ni. Kalau sekiranya habis ya universiti, utamakan beli rumah, sebab pada ketika umur muda, ketika universiti, lepas universiti, pendapatan gaji you mungkin tak capai lagi lebih RM5,000, kan? Jadi kat situ susun kita punya langkah supaya kita jadikan rumah ni sebagai prioriti kita. Okey, sekarang kita dah jelas apa tu B40, M40 dan T20. So saya harap sekiranya you suka video ni, jangan lupa untuk subscribe, thumbs up, share, tekan bell notification sekali. And kebanyakan yang tengok video ni dia bukan subscriber, so hopefully you boleh subscribe and bantu saya, bagi saya semangat untuk memberi konten-konten berkenaan dengan hartanah lagi. Kita jumpa di lain kali.